Aidiwi niku dadi wong muslim niku sangat dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunjing, untuk membenci orang lain misalnya si ilalin. Niki dawe Ibnu Hajar Al-Haitami dawahaken akan berpotensi yang pertama adalah al-idza. Apa wi al-idza? Yakni akan berpotensi menyakiti hati orang lain. Nek jenengan melarani atine wong liya iki bahaya, Bang. Baik orang itu baik atau tidak, tapi kalau hatinya sudah terlukai karena panjenengan, ini malati, Pak. Malati bahaya. Mulakno panjenengan-panjenengan yo juga gampang dolanan ati, Pak. Dan yang nomor dua apa? Wa tanqisu khalqillah. Fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Akan berpotensi panjenengan niki wau menjatuhkan, menganggap kurang ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah suwi-suwi jenengan malih naud blabdalik berpotensi remeh ne Gusti Allah. Krana sak ngono-ngonone kuwi sing ciptane Gusti Allah, pabrik ra iso nyetak, Pak. Kancamu sing kok begeli lah. Kancamu sing kok lolone kok buli, mulane aja sampe buli. Kula mireng-mireng ten beberapa sekolah niki kan kadang sak niki. Kadang sekolahan mana bocah dibuli nemen dielek-elek ni, akhirnya sampai berdampak pengeroyokan dan berakhir kematian. Ijo sampai sing nomor telu, buat tadi ul waktu bimalayani. Kita akan boros menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Muspro, Pak, padahal urip iki singkat, Pak. Urip iki diibaratnya mampir ngombe, Pak. Semakin hari-hari kita itu semakin berkurang jatahe, jadwale ning dunia iki lho. Kontrak di dunia ini kita sudah last minute. Kae dhewe kontrake jadwal ning Indonesia iki wis last minute. Nggih mboten? Hari-hari ini mikir ngelok nih uang, nyacat uang, nyacat fisik uang, nyacat pola pikir uang. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita sudah berkarya yang luar biasa. Dan ketika kita sudah tidak ada di dunia, ini akan membawa kemajuan untuk negeri kita, bahkan anak cucu kita. Ini awal dulu iso berpikir, sing manfaat.